Agenda politik 2019 adalah Pilpres dan Pileg, berbagai gejolak kian beragam. Dan Rem 042 Garuda Putih Kolonel Infantri Dani Budianto memastikan mengerahkan seluruh kekuatan Korem 042 Garuda Putih dan jajaran demi kekuatan mengantisipasi dan menanggulangi gangguan keamanan di Provinsi Jambi. Di samping konsentrasi pengamanan, Danrem beserta personil juga mempererat keyakinan dan berkomitmen tidak terjun ke lingkaran politik itu. Di antaranya dalam netralitas yang dibentuk adalah tidak memihak ke masing-masing calon supaya calon menjadi beruntung ataupun dirugikan, juga tidak handil dalam politik praktis. Terima kasih rekan-rekan wartawan telah hadir di kegiatan upacara hari ulang tahun TNI yang ke-73, di mana dalam upacara atau acara peringatan HUT ini mengangkat tema profesionalisme TNI untuk rakyat, di mana kita ketahui bahwa TNI itu adalah dari rakyat dan TNI adalah tentara rakyat, pejuang nasional dan tentara profesional. Untuk bentuk profesional itu kita dilatih, kemudian kita bersama-sama dengan yang lain dipersenjatai, ditingkatkan kesejahteraannya. Jadi itu semua adalah untuk kepentingan bangsa dan salah satunya adalah untuk rakyat. Tadi kita sama-sama kita dalam pengamanan agenda politik 2019, Danrem 042 Garuda Putih melakukan koordinasi dengan pemerintah, kepolisian serta menyambangi masyarakat. Salah seko yang dibicarakan mengenai kesolidan menjaga keamanan. Doli Maulana, Jambi TV.